akhir. Kenapa? Kitab tak belum dibagikan lagi, dah mula aja nak ngajar. Dah. Budak tak ada yang pegang. Mana ada? Tak ada. Oi. Sendiri? Istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul mukarram, akhuna, ustazuna, sayyidi al-ustaz Hashim hifadzahullah, wa nastamiddu min nurihi wa sirrih akhuna ustazuna al-ustaz Anas, para asatidah, tuan-tuan, puan-puan, pelajar sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah al-faqir dapat bersama pagi hari ini untuk daurah sebuah kitab tentang puasa, karena sama kita mengetahui bahwa kita menjelang datangnya bulan Ramadan, kita akan berpuasa di bulan Ramadan insya Allah. Kitab ini berasal Al-Faqir menukil daripada kitab-kitab para ulama, dan asalnya kitab ini dalam bahasa Arab. Mungkin kitab ini ditulis lebih dari 15 tahun lepas. Namun kemudian pada tahun 2018 kitab ini diterjemahkan. Kitab ini dulu Al-Faqir menulis ketika masih berada di Mesir. Kemudian pada 2018 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kemudian diperbaiki ke dalam bahasa Melayu. Tajuk kitab ini adalah Ta'ammulat. Ta'ammulat fi siyami Ramadhan. Ta'ammulat fi syar'iyati siyami Ramadhan wa ramziyatih. Yaitu renungan puasa dalam hukum syarak puasa dan juga simbol-simbol puasa, atau dengan istilah lain puasa antara syariat dan hakikat. Artinya ada dua perbincangan dalam buku ini tentang puasa secara zahir syar'i dan juga
kuasa secara batin atau hakikatnya atau asrarnya puasa. Karena di mata tasawuf bahwa ibadah zahir sebetulnya adalah sebuah simbol, sebuah ungkapan apa yang ada di dalam batin. Saya membuat ilustrasi seperti seorang lelaki yang berdiri di atas lututnya kemudian mempersembahkan sebuah bunga ke hadapan seorang wanita. Maka wanita tersebut memahami apa makna di balik simbol yang dia lihat oleh indera itu. Maka jika si perempuan itu menerima maknanya, maka dia ambil bunganya. Tapi kalau dia tidak terima, ya, apa maksud yang terkandung di dalam batin yang tak nampak oleh indera, maka dia tolak bunganya itu. Maka apa yang kita persembahkan kepada Allah, sebetulnya ada batin yang mengungkapkan gerak ibadah kita. Kalau hanya sebuah gerakan, berarti lelaki itu berdusta kepada perempuan. Kalau hatinya sebetulnya tidak cinta, katakanlah orang yang memberi bunga tadi, makna yang terkandung dalam jiwanya adalah terimalah cintaku. Nah, orang sufi memandang bahwa gerak ibadah itu sebetulnya ada ungkapan batin. Gerakan ini dianggap sebagai simbol. Maka kita mesti renungi apa makna simbol-simbol itu dan kemudian kita miliki hakikat itu, makna itu, agar apa yang kita lakukan dengan gerakan-gerakan itu adalah benar dan Allah menerimanya. Itu yang pertama mesti kita pahami. Yang kedua, bahwa kenapa kalau bukan dari batin, kenapa ada gerakan ibadah secara zahir? Sebetulnya tanpa kita sadari bahwa gerakan ibadah ini, amal ibadah ini yang zahir, sebetulnya yang pertama kita lakukan gerakan itu datang dari pikiran, dari ilmu, min i'malil aql ya, wa tasawwur, menggunakan pikiran, akal, yang kita menerima pelajaran, ilmu tentang satu amal, maka pikiran memerintahkan kita untuk melakukannya. Maka boleh jadi orang apabila beribadah, dia merasa bahwa dia mempersembahkan ibadah itu kepada Allah. Maka konsekuensinya dia minta balasan karena dia berbuat. Sementara orang sufi memandangnya bahwa kita beribadah itu hidayah dan taufik dari Allah dan kekuatannya dari Allah. Itu sebab orang sufi sejak awal melarang muridin untuk berpikir pahala ketika dia beribadah sebagai balasan ibadahnya. Dan kemudian orang sufi mendidik para muridin agar beribadah itu justru ungkapan syukurnya. Ungkapan syukurnya. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi adalah membangun hakikat gerakan itu, amal itu. Mereka menyebutnya maqamat, mereka menyebutnya asrar, mereka menyebutnya anwar, adalah sifat-sifat yang ada di dalam batin. Atau mereka menyebutnya ubudiyah,
Sementara apa yang di menjadi gerakan amal zahir disebut ibadah. Nah, maka di dalam tasawuf tidak dibincangkan pasal syarat, rukun, sunnah gerakan amal zahir, tapi lebih melihat kepada amal batin, al-a'malul qalbiyah war-ruhiyah. Maka kita berbicara tentang puasa. Puasa tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak berkata dusta, tidak marah. Ya. Nah, maka sebetulnya apa yang rahasia dari perbuatan itu apa? Sebetulnya yang tengah dilakukan untuk membina apa? Untuk mendapatkan apa? Sepatutnya orang yang tidak makan adalah orang yang bersih, suci seperti Tuhan, seperti Allah. Alladzi la yut'am ya. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia yang memberi makan tidak memberi, tidak makan dan dia pemberi makan. Tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh tubuh kita. Nah, maka ulama sufi menjelaskan amal batinnya. Nah, dari situ Al-Faqir menulis, memberikan tajuk buku ini Ta'ammulat, renung. Karena mengajak para pembaca atau pengkajinya untuk merenungi pemahaman ajaran orang-orang sufi tentang puasa. Agar kita mendapatkan amal batinnya, hakikat batinnya, asrar batinnya, cahaya batinnya, atau hakikatnya, atau ubudiyahnya, apalah istilahnya, ya banyak yang dibuat oleh orang sufi. Dalam mukaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mukaddimah Al-Faqir menjelaskan di sini bahwa kitab ini sebuah ringkasan tentang puasa menurut pandangan syariat dan hakikat. Maka kitab ini terbagi dua bagian. Bagian pertama tentang hukum wajib secara syariat. Yang kedua menjelaskan tentang simbol-simbol puasa menurut orang sufi secara hakikat, secara rahasia. Maka kita masuk kepada al-qismul awal, bagian yang pertama. Syar'iyatus siyami wa fadailuh. Hukum dan keutamaan puasa. Muqaddimah. Inna sawma ahadu arkanil islami al-izam al-ma'lum minad-dini bid-darurah. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وتواترت في فضله الأخيار. Puasa adalah salah satu rukun Islam, dalilnya Al-Quran, Sunnah dan Ijma, dan sampai kepada kita dengan cara tawatur. Maka ibadah puasa ini mengandung syarat, mengandung rukun. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada kewajibannya, ada sunnahnya, ada adab-adabnya, dan ada yang membatalkannya. Di samping itu, puasa juga mempunyai berbagai faedah. Dan puasa juga mempunyai hakikat di dalam batin. Oleh karena itu, seorang muslim wajib mengetahui perkara ini agar beribadah kepada Allah itu ala ilmin wa basiratin, agar beribadah
puasalah terutama kepada Allah berdasarkan ilmu dan berdasarkan basirah jiwa mata batin, sehingga ibadah tersebut diterima oleh Allah dan mendapat pahala yang agung. Kemudian ta'rif as-siyam, ya, definisi puasa sekarang. Ya. Tahu muka surat berapa tuh? Definisi puasa. 11, ya. Ini definisi puasa menurut syariah yang dibahas dalam ilmu fikih. Ya. Puasa menurut bahasa yaitu imsak dan al-kaf, menahan atau mencegah, menghentikan. Makna bahasanya itu, itulah digunakan dalam Al-Qur'an, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar karena Allah, ya, sauma, menahan, mencegah. Artinya begitu, bukan puasa seperti makna syariat berpuasa, tapi sauma maknanya mencegah. Falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak bicara hari sehari ini. Nah, maka di situ kata saum maknanya mencegah, yang dinyatakan oleh Al-Qur'an dalam cerita ini mencegah bicara. Adapun menurut syara, seperti yang kita ketahui, puasa itu adalah imsak anil akli wasyurbi wal jima', menahan, mencegah dari makan, minum dan jima mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat-niat seperti yang ditetapkan oleh ulama fikih, karena puasa dianggap sebagai amal, sedangkan niat adalah yang menjadi sahnya amal. Maka tentunya puasa dengan niat. Nabi pun bersabda, la siyama liman lam yubayyitin niyyata minal lail. Tidak puasa, tidak ada puasa bagi orang yang malamnya tiada niat. Nah, maka definisi puasa adalah mencegah, melarang dari makan, minum dan jima. Kemudian masyru'iyatu siyam. Ya, tentang yang syariat ini kita cepat saja, ya. Karena yang paling penting dari buku ini adalah tentang pandangan tasawufnya, tentang simboliknya, tentang hakikatnya, tentang rahasianya. Masyru'iyatus siyam, disyariatkannya puasa, bahwa puasa adalah ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam, diwajibkannya pada abad kedua hijrah. Dan ada ayat-ayat yang turun tentang puasa ini yang menunjukkan fardunya, wajibnya. Sebagaimana juga diwajibkan kepada umat sebelumnya. Adapun tentang hukumnya, waktu-waktunya dan segala yang membatalkannya itu diterangkan di dalam hadis. Karena hadis sebagai penjelas, pensyarah apa yang ada dalam Al-Quran. Dalilnya adalah dari Al-Quran. Nah, di situ disebutkan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ila akhirih, terus sampai syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, dan seterusnya. Itu dalil Al-Qur'annya, ya. Dalil hadisnya, sunnahnya adalah ada dalil yang sangat masyhur, ma'ruf, sahih, ya. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqami salati wa ita'i zakati wal haji ramadhan wa saumi ramadhan. Nah, itu dalilnya, dalil sunnah. Adapun ijma, semua orang Islam dari abad ke abad
mewajibkan puasa. Hukumnya puasa wajib. Barang siapa yang mengingkari hukumnya, hukum wajibnya, maka kafir. Dia wajib taubat dan mengakui bahwa hukum puasa wajib. Kalau tidak, maka halal darahnya untuk dibunuh, karena sebagai murtad, kafir. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikapankan, tidak boleh disolatkan, dan tidak boleh didoakan. Namun tetap dikubur. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i tentunya. Dan hukum murtad, ya, bahkan disuruh cerai istrinya. Namun belakangan ini ramai yang muncul pemikir-pemikir liberalisme untuk menghilangkan hukuman kepada yang murtad. Dengan dalilnya katanya la ikraha biddin, ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu tidak betul. Ya. Tidak betul. Karena dalam ayat la ikraha biddin ada terusannya. Wa qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kebenaran itu sangat jelas. Makna la ikraha biddin itu artinya tidak perlu tidak perlu dipaksa sesuatu yang jelas dan terang, tetapi mesti disingkapkan, diajarkan, diberitahu. Bukan berarti la ikraha biddin tidak boleh berdakwah kepadanya, tidak boleh menerangkan, menjelaskan tentang hal-hal agama, bukan. La ikraha biddin ini sebetulnya satu penghinaan kepada orang yang tidak menggunakan akal sehat. Sebuah sindiran buruk sebetulnya, ya. Seperti hari ini kan siang. Kita tidak boleh memaksakan orang untuk mengatakan hari ini siang. Kalau ada yang tidak mengakui hari ini siang, ini bermasalah. Nah, orang yang tidak melihat ada Allah, tidak melihat agama itu benar, Islam itu benar, maka ada akal yang, ada sesuatu yang menutupi akal. Maka perlu kita jelaskan, karena qad tabayyana rusydu. Nah, perlu ditabyin, perlu dijelaskan rusydu itu, kebenaran itu. Ya. Karena tidak boleh dipaksakan seseorang yang tidak menyadari kebenaran itu. Tetapi dibimbing, diajarkan, dan diberitahu. Karena kebenaran nyata, berbeda, seperti terang dan gelap. Ya, maka orang menghukum kepada orang murtad itu sah menurut akal. Ya, karena banyak benda yang menutupi untuk mengetahui bahwa hari ini siang. Nah, kan perlu diberi obat dan seterusnya. Taib. Kemudian rukun puasa ini kita cepat aja ya, karena ini sudah pahamlah tentang syariat puasa. Rukun puasa ada dua. Pertama niat. Niat itu al-qasdu, ya. Qasdu siam, niat itu adalah bermaksud. Niat itu al-qasd, bersahaja. Ya. Tempatnya di hati. Sebetulnya tidak cukup dengan lidah, dengan ucapan tidak cukup. Mazhab kita menempatkan talaffuz niat itu sunnah. Tapi tetap niat itu mesti di hati. Karena saya pernah mendengar kalau bulan Ramadan kita ini ada tradisi di Nusantara ini selepas tarawih lalu zikir-zikir, maka di akhir imam akan membimbing kita niat bersama. Nawaitu sawma ghadin an adai. Saya pun jarang talaffuz niat, jadi lupa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
itu dibacakan secara berjamaah setelah tarawih. Di sini buat tak begitu? Buat ya? Buat sih dia, sama ya. Orang di belakang ikut, tapi tiba-tiba pagi-pagi dia berkata begini, aku malam niat tak ya? Nah itu. Jadi itu bibir aja tuh, lisan aja tuh, niat itu di sini mesti al-qasd. Dalam mazhab Syafi'i niat puas, niat itu ya, mesti ditakyin, mesti dinyatakan. Makanya niat puasa itu nawaitu sauma ghadin. Karena mazhab Syafi'i itu puasa niat itu tiap malam, mutakarrir, tikrar. Lain mazhab Hanafi, mazhab Hanafi satu hari bulan niat untuk satu bulan 30 hari selesai dah, tadi ulang-ulang. Tapi mazhab kita mesti setiap malam. Maka ulama kita dulu menyuruh, bukan menyuruh, tiap malam mengajak orang berniat secara berjamaah setelah terawih. Karena niat mulainya dari mulai buka huruf sampai tulu'ul fajr. Karena puasa dari tulu'ul fajr sampai huruf syams. Jadi niatnya ya, ditikrar tiap malam, kemudian ditakyin nawaitu sauma ghadin. Itu ditakyin tuh. Satu yang ditakyinnya waktunya, nawaitu sauma ghadin, besok. Ditakyin juga an adain, dan ada bukan qadha. Ya. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i. Ya, niat. Jadi kalau dalam hati pun tak diucap pun, tak diucapkan pun tak apa, memang niat adalah al-qasd. Lalu yang kedua al-imsak. Ya, karena puasa dalam syariat adalah menahan dari segala yang membukakan, membatalkan puasa. Ya. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama makan dan minum. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Kedua, mengeluarkan muntah dengan sengaja. Walaupun tidak masuk lagi ke perut, kalau sengaja sudah batal, kecuali tidak sengaja. Yang ketiga, jima. Yang keempat, istimna. Ya, dia mengeluarkan mani dengan dibuat sendiri secara sengaja. Kemudian haid dan nifas. Dan keenam, gila. Dan ketujuh, murtad. Seperti mencaci Allah, mencaci Quran, mencaci Islam, maka batal puasanya sudah. Kemudian syarat sahnya puasa Islam pertama, ini biasa ya. Kedua berakal, ya, bukan Buddha. Yang ketiga tidak ada uzur yang mencegah dari melaksanakan puasa seperti haid, nifas, gila itu. Ya, kalau ada maka tak sah. Kemudian ma yajibu ala syakhs allazi yuftiru ya allazi yafturu amidan fi Ramadan. Kewajiban bagi yang buka puasa secara sengaja. Orang buka puasa secara sengaja, maka ada yang wajib dilakukan. Yang pertama diantaranya ada yang diwajibkan qadha saja wajibnya. Ini seperti apa? Seperti puasa karena musafir, dia buka sengaja karena dia musafir, nifas, haid, sakit, nanti wajib qadha saja. Yang kedua ada yang batal puasa yang diwajibkan qadha dan membayar fidyah. Qadha juga dan membayar fidyah juga. Seperti wanita hamil menyusui ketika khawatir kepada anaknya, masa hamil dia batal, dia batalkan puasa secara sengaja karena. Atau orang yang mempunyai kewajiban qadha sebelumnya yang tidak diqadha di tahun itu. Ya, kita qadha tahun 2022 di tahun 2024. Sepatutnya diqadhanya di 2023. Nah, kena lepas satu Ramadan, maka wajib qadha dan membayar fidyah. Tiga, ada batal yang wajib membayar fidyah sahaja. Ini orang yang berumur tua tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau orang yang sakit tidak dapat diharapkan kesembuhannya.
Yang keempat, ada batal yang puasa diwajibkan qadha dan membayar kifarah. Ini orang yang siang-siang melakukan hubungan suami istri. Apa kifaratnya? Memerdekakan seorang hamba sahaya. Sekarang tak ada. Maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Kalau tak mampu, kena pergi ke mufti, tanya apa hukumannya. Dan kemudian fadhailnya, ini keutamaan puasa. Seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya, pahalanya banyak sangat disebut dalam hadis-hadis. Yang pertama adalah husulul farhi was sa'adah. Memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan. Ini yang Nabi sabdakan, lisha'imi farhatan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya. Orang berpuasa punya 2 kegembiraan. Yang pertama ketika buka, yang kedua ketika bertemu kepada Allah. Ketika buka di dunia, ketika bertemu kepada Allah di akhirat. Jadi ada di akhirat orang ada kegembiraan khusus. Dan di sana menyadari bahwa kegembiraan itu adalah karena puasa. Kalau yang tidak puasa tidak dapat kegembiraan itu. Yang kedua, jauh dari api neraka setiap hari jauhnya 70 tahun. Puasa 1 hari, Allah jauhkan kita dari neraka 70 tahun. Ya. Kalau puasa itu 30 hari, 70 kali 3. Kita sempat berpuasa 40 tahun wafatnya. Tinggal di darab sekianlah berapa. Artinya kita dijauhkan dari neraka. Sejauh-jauhnya, maksudnya begitu. 1 hari puasa saja kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Yang keempat, 3, mendapatkan kehormatan di akhirat, masuk ke surga dari pintu tertentu bernama Ar-Rayyan. Ya, ini dalam hadis kita sering mendengar ini, bahwasanya di surga ada 1 pintu namanya Ar-Rayyan. Orang berpuasa nanti di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tak ada orang yang lain selain mereka yang berpuasa masuk. Di mana Allah mencari aina shaimun fayaqumun, mana orang yang berpuasa terus berdiri, disuruh masuk ke pintu Ar-Rayyan. Setelah masuk semua orang berpuasa ditutup. Dan kemudian yang keempat, Allah suka bau mulut orang yang berpuasa. Nabi mengatakan wallazi nafsi biyadihi la khulufu famis saimi athyabu minallahi indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah dari minyak misik. Dan yang kelima adalah pahala dan keistimewaan puasa. Puasa punya pahala yang tiada terbatas dan ada keistimewaan. Ini dinyatakan oleh Allah, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asratu amsalha ila 700 mi'ati di'fin ila masyaallah. Yaqulullah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahawatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Nabi, semua amal manusia itu digandakan. Satu kebaikan 10 ganda. Bahkan hingga 700. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa itu milikku, untukku. Ya. Dan akulah yang membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Ulama mengatakan illa saum, kecuali puasa. Kenapa? Dikatakan amal lain itu dibalas oleh Allah sesuai dengan amalnya. Kullu amali ibni Adam yudha'at lahu, atau kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal manusia, ibadah apa saja, maka dibalas sesuai dengan jerih payah ibadah dia.
kecuali puasa itu murni untukku, kata Allah. Oleh sebab itu balasannya pun berdasarkan kemurahan dan kedermawanan Allah, bukan berdasarkan upah keletihan. Seperti orang bekerja 30 hari 1 bulan digaji misalnya 6.000 atau katakan 10.000, itulah bayaran kepakaran kerja dia, keletihan dia. Tak akan kurang. Kalau kurang kita komplain. Mana gaji saya 10 dibagi 9? Kalau lebih taklah oke. Nah, tetapi dibayar berdasarkan keletihannya. Ada pembayaran berdasarkan kedermawanan bos. Ya. Sepatutnya bayaran berdasarkan kerja dan keletihan 10. Karena bosnya dermawan mungkin 100.000. Nah, hanya puasa yang dibalas oleh Allah berdasarkan sifat rububiyah. Sifat ketuhanan, sifat kemaha dermawanan dan maha pemurahnya sifat Allah. Jadi tak ada hitungannya. Nah, ini nanti yang akan dibahas di dalam tasawuf, ya, rahasianya itu. Kenapa puasa sedemikian luhur, tinggi? Wa ana ajzibih, itu maksudnya saya yang membalas. Artinya atas dasar sifat ketuhanan saya, sifat maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih dan maha-maha lainnya. Ya. Ada yang mengatakan wa ana ajzibih, balasannya adalah berjumpa Allah. Dia melihat, Allah melihat, dia bicara, Allah bicara. Artinya ru'yatullah. Ya. Itu keutamaannya. Kemudian adabnya. Adab itu saya mengumpamakan begini. Ada seorang anak memberi sesuatu kepada orang tuanya. Katakan orang tuanya sudah tua, tak boleh bekerja, pensiun apa semua. Anaknya banyak uang, dia boleh bagi orang tuanya. Tetapi ketika dia nak bagi, dia panggil orang tuanya, kakinya di atas meja, lalu dia lemparkan uang itu. Itu mak, ya, untukmu 1 bulan, ya, 100.000 ringgit, banyak. Tapi tengok adabnya. Mungkin orang tua, ya, tidak ridho terima pemberian itu. Bahkan mungkin pahit, ya, pemberian itu rasanya tak ada adab. Ya. Jadi adab itu bukan kepada apa amalannya, perbuatannya, tetapi kepada orang yang ditujukan amalan itu kepadanya. Seperti kita sholat, adabnya itu adalah hudur kepada Allah. Hatinya ada di situ, bukan ada di luar. Itu adab. Dan adab itu merasakan keagungan Allah ketika melakukan ibadah. Nah, ketika kita sholat, zahirnya sudah sholat, tapi batinnya belum bersama, maka sebetulnya itu tidak beradab. Makanya kenapa ulama dulu adab lebih penting. Adab bukan gerakan tubuh, jangan diartikan gerakan tubuh. Adab itu batin, ruh. Bahwa kita memperlakukan kepada setiap orang sebetulnya memperlakukan kepada Allah. Ya. Seperti mana ada hadis Allah berfirman dalam hadis kursi, aku sakit kenapa kau tak jenguk, tak ziarahi, aku lapar kenapa kau tak bagi makan. Hamba itu menjawab, engkau Tuhan, mana boleh lapar, mana boleh sakit. Maka dalam hadis itu dikatakan, tidak, jiranmu sakit,
kalau kamu ziarahi dia, engkau akan menjumpai aku di sisinya. Jadi adabnya kita berkata kepada orang, berbuat kepada orang adalah menjalankan perintah Allah paling kurang, apalagi dia menyaksikan ya Allah dalam perbuatan, itu adab. Maka dikatakan at-tasawwufu kulluhu adab. Nah, maka tadi dalam permulaan saya terangkan kenapa kita boleh beribadah. Itu pikiran yang menggerakkan, kalau adab adalah rohani. Gitu. Ya, kalau adab adalah rohani. Kita katakanlah, kita bicara kepada orang atau memberi kepada orang membuang muka. Maka orang menganggap pemberian ini tidak sempurna dan jadi rendah nilainya meskipun. Tetapi memberi meskipun sedikit, mukanya menghadap, betul-betul dengan muka yang cerah, manis, dengan kata-kata yang bagus, maka mungkin pemberian itu menjadi mulia dan berharga. Maka kita menghadap ke Allah bukan wajah ini, tapi wajah ini. Ini wajahku. Kami menghadapkan wajahku, wajhiyalilladzi, kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Libtigha'i wajhillah, katanya mesti mencari wajah Allah. Wajah di situ adalah tauhid karena Allah, dan wajah kita adalah ikhlas untuk Allah saja. Jadi ikhlas, sidik, tawadu, sabar, ridha, khusyuk, itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi tidak ikhlas, tidak beradab. Kita berkata tidak sidik, tidak beradab. Ya. Kita dalam menuntut ilmu kepada Allah tidak tawadu, tidak beradab. Semuanya kepada Allah, bukan kepada orang tua, jasadnya, bukan kepada guru, bukan, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Ya, maka kalau ulama dulu mengatakan belajar adab 20 tahun, belajar ilmu 2 tahun saja katanya. Maksudnya adalah bahwa adab mesti lebih tinggi karena quality amal, keberkahan ilmu dan amal adalah karena ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab berpuasa ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah menjauhi apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, baik perkataan dan perbuatan. Puasa jika dusta memang tidak batal puasanya, tapi tidak ada adabnya, itu tidak jadi menjadi puasa yang tinggi derajatnya. Kan puasa dalam hadis tadi, kullu amali ibni adam lahu, semua amal balasannya berdasarkan kepatutan, kelayakan ibadah atas keletihannya sebagai upah. Kecuali puasa, Allah balas berdasarkan hak rububiyah Allah, wa ana ajzibi fasyamuli. Kenapa? Karena puasa ya, dengan segala makna puasa itu adalah sebuah adab yang tinggi. Tengok, puasa itu kan kita tidak melakukan sesuatu. Kalau sholat kita dapat nampak, oleh mata kita nampak orang sholat. Gerak, ada tubuh yang digerakkan. Kita tawaf ada tubuh yang digerakkan. Kita memberi ada tubuh yang digerakkan. Dan orang tak boleh bohong. Kita tanya kamu puasa, kamu sholat ya? Kita tengok zuhur, rupanya tak sholat. Kalau sholat akan nampak lah, kalau kita nak tengok lah akan nampak. Sholat dapat ditengok, dapat dilihat. Haji pun dapat dilihat. Puasa, kamu puasa, puasa. Apa yang tak dilihat? Tak ada. Jadi tak ada amalannya puasa, tak ada gerakannya. Karena puasa maknanya tarkun, meninggalkan.
tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak berkata bohong, tidak marah, tidak hasad. Jadi tidak ada salbi. Ya. Perbuatannya pasif, negatif. Artinya negatif dalam arti tidak ada. Nah, maka adabnya berpuasa menjaga hawa nafsu. Dusta sifat nafsu. Maka sesuatu yang bersifat membersihkan nafsu dan menjaga hawa nafsu dan beramal di atas keadaan itu, maka amal itu menjadi mulia. Itu sebab kita puasa siang, mengaji, zikir, akan berbeda. Dari segi pahalanya pun akan berbeda apabila kita melakukan amal di luar Ramadan, akan berbeda karena di atas puasa itu. Bahkan Lailatul Qadar itu di atas puasa itu. Nah, maka apa yang membuat tidak makan, tidak minum, tidak jima di bulan Ramadan atau puasa yang menjadi luhur itu adalah karena adabnya itu. Tidak boleh berdusta, tidak boleh hasad, tidak boleh marah. Bahkan itulah makna puasa yang sebenarnya. Yang kedua, menjauhi ghibah. Itu dalilnya tentang dusta di atas ada itu. Man lam yada qaulaz zuri wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan perkataan palsu, dusta, dan mengamalkannya, maka Allah tidak memerlukan puasanya. Jadi puasanya tidak Allah perlukan. Kenapa? Karena dia berdusta. Ini yang dikatakan kam min sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa hanya letih saja, haus, dahaga. Tak jadi puasa itu wa ana ajzibi. Begitu juga ghibah, ya. Ya, ghibah itu banyak ulama yang mengatakan, bukan perkataan hadis, al-ghibatu tufsidus siyam, merusak puasa. Bahkan ada hadis dhaif, khamsun yuftirna saum, katanya. Lima membatalkan puasa, al-kadzib. Ya. Di antaranya al-kadzib wal hasad wan namimah wa qauluz zur wal uquq lil walidain, dan berdurhaka kepada orang tua. Ya, tapi ulama sufi mengambilnya karena maknanya, ya, dapat dijadikan sandaran hukum rohani bahwa jika berdusta memang tak ada amalnya, melihat kepada hadis-hadis yang sahih yang lain. Karena ada hadis yang sahih seperti hasad misalnya, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad merusak pahala seperti mana api membakar kayu kering. Kemudian namimah. Namimah la yadkhulul jannata namam, mengadu domba, ya. Kemudian menjauhi ghish. Ghish itu kecurangan dalam berbagai interaksi. Jual beli, sewa menyewa, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir hasad, dengki. Ya, ini adab puasa. Lalu ada adab mustahabbah. Yang pertama adalah ta'khiru sahur, mengakhirkan sahur. Ini adab. Orang terkadang dalam pikir ngebahas adab, dia ingat adab itu perbuatan. Bukan, adab itu adalah maksudnya perbuatan zahir. Bukan, adab itu perbuatan batin. Ya, namun ada ekspresi zahirnya, ada amalan zahirnya, tetapi sebetulnya batin. Contoh kita, jika lalu di depan orang tua, kita mesti menundukkan, kan zahirnya itu. Sebetulnya adabnya adalah hormat di dalam batin itu. Kalau hanya zahirnya saja bungkuk, begitu dia lalu, kemudian dia mengatap, alah orang tua bodoh. Nah, ini itu tidak jadi adab itu. Ya, tidak jadi, karena kita berinteraksi dengan yang maha gaib. Maka adab itu ada di yang gaib ini, di batin.
Mungkin orang boleh ditipu zahir, tapi Allah tak ditipu karena Allah melihat batinnya. Itu ada. Maka apa maksudnya ditakhirkan sahur itu? Banyak sangat di tengah malam, itu malam yang sangat, waktu yang sangat mulia, waktu yang dimana orang jika bangun di situ dan membiasakan bangun, berada di waktu yang penuh berkah, waktu yang dibuka pintu mustajabah. Hanya hati yang bersih yang mampu bangun di situ. Jadi kita diajarkan untuk beradab kepada Allah sahur di akhir malam. Bahkan dikatakan perbedaan antara puasa kita dengan ahli kitab sahur. Mereka ya, sahurnya awal-awal. Kita sahur, disebut sahur. Sahur itu kan waktu akhir malam, bukan makan. Cuma disuruh makan di waktu akhir malam. Baik. Yang kedua, ta'jilul fitr. Ta'jil ini menyegerakan. Maka tidak boleh menangguh. Misalnya begitu azan, aku sholat dululah karena sholat lebih utama daripada makan. Tak nambah pahala apa-apa, bahkan melanggar sunnah. Sunnahnya adalah buka dulu baru sholat. Kenapa ta'jil? Ini pun adab. Kenapa? Karena puasa itu tak boleh buka dengan makan banyak. Nah kalau ta'jil itu mesti sedikit makannya, karena nak maghrib. Tapi rupanya kita ada ta'jil menggunakan ain, ada ta'jil menggunakan alif. Jadi ta'jil satu korma, ta'jil tiga pinggan. Nah selepas traweh. Ya. Tak ada sunahnya ta'jil, ada ta'jil dengan ain. Jadi makan sedikit di awal sudah. Selepas itu tak payah makan. Syukran. Nah ini maksudnya ta'jil. Makanya Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa baik selama dia segerakan buka. Bahkan Allah, hadis lain Nabi bersabda, inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra. Hamba yang paling disukai Allah yang buka segera. Itu ada makna buka sedikit. Bukan buka karena satu hari tak makan dan satu hari makan tiga pinggan, buka tiga pinggan semua. Ini tidak takjil. Ya. Tak akan makan tiga pinggan, ya, itu memakan waktu sekejap. Tak, dia akan makan waktu lama. Itu sebab, ya, kenapa takjil? Memang ulama fikih menjelaskan dengan mencicip meletakkan manis sudah batal. Ya. Itu batas hukum zahir, tetapi makna batinnya apa takjil itu? Jangan dah Allahu Akbar. Nah, lepas itu dia nak duduk lama-lama makan banyak. Ya. Bukan begitu maknanya. Kalau pikir memang akan dibahas. Dengan rokok pun batal juga. Ya, begitu Allahu Akbar. Nah, satu hisapan pun sudah batal. Nah, tapi boleh tidak tuh? Ya, orang buka dengan rokok. Ya, apa hukumnya buka dengan rokok? Kita puasa meninggalkan yang halal, tapi buka dengan yang itu kalau yang mengharamkan jadi haram, kalau yang memakruhkan makruh, kalau yang mengatakan mubah, mubahlah. Ya, jadi tergantung orang itu hukumnya apa. Yang kedua, doa ketika buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala doa. Itu pun adab. Nah, adab itu tadi bukan perbuatan zahir, bukan, tapi batin. Bukan begitu
ada tanda buka, Allah malakas tu bihamdik terus terang. Bunda, ya, mesti Allahumma lakas tu wabika. Hatinya. Ya. Kemudian kasratul qiraah wa zikir wa doa wa salat wa sadaqah. Selama puasa siang hari sampai malam banyak membaca zikir, doa, selawat dan bersedekah. Karena amalan-amalan ini semuanya lebih dekat kepada pembinaan rohani, baca Quran, zikir, doa. Ya. Karena kebanyakan yang membatalkan puasa lidah. Dusta, adu domba, hasad, berkata palsu, marah. Maka lidah juga di selama ketika menahan nafsu puas makan, menahan nafsu makan minum, lidahnya juga digerakkan. Ya, itu banyak rahasianya sebetulnya. Orang puasa lapar, haus, jangan dihibur, tahu dihibur ya. Ya, tengok TV dari pagi hingga petang supaya lapar dia boleh ya, tak terasa laparnya, atau bawa jalan, bawa cari angin-angin supaya lapar. Tak boleh. Lapar itu memang karena kita rasakan. Kalau kurang terasa laparnya, dibantu dengan menggerakkan lidah, membaca, berdoa. Karena lidah ini kalau bergerak, saraf semua bergerak. Kalau saraf semua bergerak, maka alat penghadam pun bergerak. Jika bergerak, nasi yang dimakan buka sahur tuh makin halus. Jika halus, makin terbagi sehat. Makin habis, makin terasa lapar. Dan panasnya, pedihnya, letihnya lapar, itu yang membuat dosa-dosa, sisa-sisa dosa terhapus. Itu yang meninggikan pahalanya. Jadi jangan aduh lapar, jangan macam mana caranya. Memang itu puasa. Kalau dia mengerti rahasianya, maka coba tengok kalau bulan puasa, banyak mati syahid di masjid tuh. Ya. Semua di rumah pun banyak yang mati syahid. Sedangkan sepanjang sejarah Islam, peperangan yang sering mendapat kemenangan di bulan puasa. Kita pun menang juga, sudah tergeletak ya tidur. Karena yang dia beramal puasa atas mindset dia, atas akal dia, yang akal mengatakan itu letih, haus, dahaga, maka nah itu sebab kita kena renungkan kenapa disuruh lapar-lapar. Nabi bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Fadhiqu majarihi bil ju', kata Nabi. Setan itu berjalan di dalam manusia ini adalah di tempat saluran darah dia. Kata Nabi, tutup saluran itu dengan lapar. Dan lapar itu dapat dipuasa. Jadi jangan dihibur. Ya, mesti memang itu sebab jangan makan banyak. Jadi tak ada kurang laparnya nanti. Ini tak sahur dia pikir esok tak makan sampai maghrib, makan sahur 3 pinggan. Nabi 3 kurma. Kita bolehlah 1 pinggan kurma tak apa ya 3. Tapi bukan. Itu sebab kenapa sahur di takhirkan sama dengan ditakjilkan, itu menunjukkan jangan banyak makan. Ini memang kalau siang semua nak dibeli cendol, air Bandung, air kelapa, semua ya. Hewan pun tak sanggup makan banyak itu ya. Manusia sanggup. Itu sebab kena diubah mindset puasa itu. Ya, bukan mengikuti nas kemudian dipahami oleh paham hayawani, mesti dipahami dengan paham insani atau paham sufi katakan, atau paham adab.
bukan paham amal saja. Nah itu kenapa disuruh banyak menggerakkan lidah untuk menambah lapar. Ya, itu sebab orang lepas mengaji nih disuruh sunnah lepas mengaji makan. Itu bagi yang berucap berkata, kalau yang mendengar tak payah makan. Ya, karena tak lapar, yang lapar nih yang berkata nih. Ya. Atau kita baca Quran mesti akan berpengaruh pada lapar. Tanya ustaz lepas ceramah mesti lapar. Maka siang hari itu mesti banyak. Di samping lidah ini tidak boleh digunakan perkataan buruk, karena yang paling dekat dengan hati ini lidah. Ya. Man istaqama lisanuhu faqad khashu'a qalbuhu. Kalau orang lidahnya mampu diluruskan ucapannya, itu menunjukkan bahwa hatinya tunduk kepada kebaikan. Nah, yang terakhir adabnya adalah seorang yang berpuasa itu dia mesti selalu menghadirkan di dalam hatinya nikmat puasa. Artinya nikmat apa? Nikmat taufik dan hidayah bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita, kita dapat berpuasa. Tidak sakit, tidak mengingkari hukumnya, tidak mati, kita sempat berpuasa. Kita sebelum Ramadan lagi, kita sudah berdoa, balighna Ramadan. Maka ketika sampai kepada bulan Ramadan, kita bersyukur. Bahwa ya Allah, aku berpuasa ini karena hidayah engkau, kekuatan dari engkau, semua engkau. Itu juga beradab. Nah ini adalah adab-adabnya dan habis tentang syariah puasa. Sekarang kita menjelaskan tentang makna puasa atau simbolik puasa atau rahasia puasa atau hakikat puasa. Kita jelaskan tadi puasa adalah menahan makan, minum, jima, ya. Dan juga adab-adabnya. Kenapa adab-adab itu? Ya, takjil, takhir, qiraatul Quran, baca doa. Ya, itu yang sunahnya, yang wajibnya jangan hasad, jangan ghibah, jangan. Ya. Yang wajibnya itu adalah sebetulnya menjelaskan tentang dua perkara, menahan nafsu syahwat dan menahan nafsu ghadab. Ya. Dalam bentuk bicara, ghibah, hasad, dengki dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kepada puasa secara hakikat. Kita sampai pukul berapa nih sesi ini? 12. Taib, mukaddimah. Dalam mukaddimah ini Al-Faqir mengutip satu definisi puasa yang Al-Faqir memandang definisi ini definisi yang ijmali, jama'i. Definisi yang ijmal, definisi yang komprehensif, definisi yang menyeluruh. Ya. Puasa itu adalah maslakun tarbawiyun, ini definisi secara global ya, secara menyeluruh luas. Nanti kita akan baca tentang definisi-definisi yang bersifat juz'i, yang bersifat juzuk-juzuknya ya. Definisi kecil-kecilnya. Definisi secara umumnya adalah maslakun tarbawiyun. Di situ terjemahannya adalah merupakan cara mendidik. Ya. Sebetulnya yang paling tepat proses tarbiyah. Ya. Maslak tarbawi itu adalah puasa itu adalah proses tarbiyah, maslak tarbawi. Maslak ini kan perjalanan. Ya. Maksudnya adalah proses, proses tarbawi, proses tarbiyah. Orang yang berpuasa adalah orang yang sedang melakukan pendidikan rohani. Untuk apa? Lil in'itaqi min jazibiyatil his. Agar terlepas
In'itak itu terbebas, agar merdeka. Dari apa? Dari jazibiyatil his. His ini zahir. Ya. Dari tarikan, dari tuntutan, dari keinginan zahir kita. Perut. Ya. Mulut, mata, telinga, pikiran. Ya. Yang mana kehidupan kita sehari-hari yang disebut materialistik hanya untuk memenuhi keinginan, tarikan, rongrongan, kemauan fisik saja. Kita bergerak apapun untuk mata, untuk telinga agar terpenuhi keinginannya, untuk mulut, untuk perut, untuk maluan, untuk ya. Kita duduk saja di tempat yang tidak halus, kasar, dia mau yang halus ya. Dan kita diperhamba sudah oleh fisik ini. Di bulan puasa in'itaq, kita membebaskan diri dari jazibiyatil his itu. Coba kalau hari ini daurah nih, kalau saya tidak berhenti di waktu makan, mesti merungut semua. Ya. Jadi ngaji kalah dengan permintaan perut untuk makan. Ya. Tapi nanti bulan puasa hilang dalam mindset antum itu untuk makan. Dia bebas daripada penghambaan makan, minum, dan lain sebagainya. Coba, orang yang kuat merokok tuh, ada kalau di Indonesia nih, pelajar merokok. Katanya kalau tak merokok, dia tak masuk pelajaran. Itu sebab lepas berehat dia mengaji rokok dulu untuk apa, mecas charger. Tapi puasa tak merokok pun. Ya. Jika dia pahami puasa melawan hawa nafsu, maka selepas Ramadan dia boleh tinggal rokok tuh. Nah, tapi dia tunggu maghrib begitu azan, karena dia memahami bahwa puasa itu tidak makan siang hari dan malam, boleh makan apa saja. Nah, mereka tidak mengerti makna-makna syariat, simbol-simbol syariat, takjil, takhir, apa semua itu. Ya. Untuk menunjukkan pembangunan batin rohani itu bersih. Tazkiyah, tasfiyah, tahdzib terjadi di bulan Ramadan. Maka Ramadan puasa adalah maslak tarbawi lil in'itaq, untuk membebaskan diri min jazibiyatil his. Dengan membebaskan diri dari permintaan, keinginan fisik ini, antori kipat hilmajal lil batin, untuk membuka jalan ruang batin agar rohani tidak ada yang menghalanginya, dibuka. Nahwal istisrab lima'anil wasri wal kurbi, menyongsong datangnya sifat-sifat sampai kepada Allah, sifat-sifat dekat kepada Allah, sifat-sifat usul, sifat-sifat kurub. Karena dekat kepada Allah itu adalah yang rohaninya penuh dengan sifat mulia, akhlak. Itu dekat kepada Allah. Maka di dalam tasawuf mesti diubah mindset untuk dekat kepada Allah dengan memperbanyak bilangan ibadah. Itu diubah mindset itu. Dekat kepada Allah itu khairul umur adwamu hawa in qalla awsatu hawa in qalla. Perkara yang baik bukan banyak, tetapi awsat, adwam. Orang sufi mengatakan awsat dan adwam itu adalah
ikhlas karena Allah. Karena wasat dan dawam itu adanya di tengah. Dan yang ada di tengah ini hati. Perkara yang baik, yang sederhana. Ya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya. Jadi bukan bilangan, tetapi kemurnian ikhlas karena Allah. Dan ikhlas itu adalah perbuatan batin. Kalau tidak, ada hadis-hadis mengatakan tafakkuru sa'at, tafakkuru sa'atin khairun min sab'ina alfin ibadah. Orang berpikir satu jam lebih baik daripada 70 ribu tahun ibadah sunnah. Bagaimana satu jam dengan 70 ribu tahun? Yang 70 tahun ini bilangan saja, tapi tidak khusyuk dan tidak ikhlas. Ini satu jam saja istighraq rohaninya, ikhlas, khusyuk, siddiq, sabar, syukur, dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka ibadah kita sama nilainya di sisi Allah dengan para nabi, para aulia, para rasul, kalau lihat bilangan dan zahir. Ya. Nah ini puasa adalah pendidikan untuk kita membebaskan diri dari semua amal adalah tuntutan zahir, tuntutan indera. Maka puasa jalan untuk membuka batin, ruang batin untuk masuknya makna-makna, sifat-sifat al-wusul wal-qurub, dekat. Orang beramal dengan sidik karena Allah, dengan orang beramal ingin dipuji oleh orang. Meskipun secara bilangan yang banyak adalah yang ingin dipuji, yang orang ibadah ini karena Allah siddiq, tak dapat dibandingkan. Ya. Atau orang beribadah merasa bahwa dia mempersembahkan ibadahnya seperti kita memberi sesuatu kepada orang. Katakanlah kita sembahkan 200 bakul hadiah. Ya. Kita beribadah seperti itu. Mau kepada Allah, aku dah sholat, aku dah puasa. Ya. Kemana engkau ya Allah? Aku tak ada hidup. Masih saja susah seperti ini. Padahal aku sudah, ini ibadah itu sudah tidak ada artinya. Nah, di dalam tasawuf diajarkan ketika beribadah, Allah, Allah beri taufik, Allah beri hidayah, Allah beri kekuatan, beri kesehatan, beri kesempatan, Allah dudukkan aku di ibadah ini. Ya. Dan maka dia siddiq, dia khusyuk. Ini tuh. Meskipun hanya sedikit. Itu maksud saya, kenapa tidak harus diubah mindset bahwa dekat kepada Allah itu dengan bilangan bukan, tapi dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan sabar. Jadi dekat itu adalah sifat yang ada di dalam jiwa ini. Nah, puasa adalah terbiah, latihan. Selama ini orang berbuat baik saja minta dipuji, kan untuk fisikalnya, untuk hisnya. Dan puasa adalah amalan yang tidak dapat dipandang orang untuk dipuji, tidak. Jadi itu semangat, ruh, rahasia puasa itu apa? Kenapa tidak makan? Bukan perkara tidak makan, tidak minum. Tetapi sebenarnya, kenapa juga orang beribadah di atas puasa, ketika puasa? Jadi puasa ini menjadi lebih tinggi pahalanya, derajatnya di sisi Allah dibanding orang yang beramal tanpa puasa. Mungkin secara zahir kita melihat karena orang puasa letih, masih juga beramal. Ya, mungkin itu secara zahir, tapi sebetulnya adalah ibadah yang karena Allah, meskipun bukan bulan Ramadan, di bulan lain, tetapi jika dia beribadah meskipun sedikit tetapi karena Allah, akan sama nilainya dengan puasa. Itu maksudnya. Maka lihat apa gambaran orang yang berpuasa, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu yang digambarkan. Orang yang berpuasa ibadahnya selalu
Lailatul Qadri khairun, balasannya 1000 bulan untuk satu amalan. Ya, secara umum orang mendapatkannya hanya di akhir 10 Ramadan. Maka ketika Imam Junaidi ditanya, apakah engkau mendapatkan Lailatul Qadar? Dia bilang, aku mendapatkannya setiap hari. Ya, ini akan kita pahami apabila nanti kita baca bagaimana rahasia puasa itu. Ya. Jadi puasa mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu tidak dilihat orang, tapi karena Allah itu puasa. Maka ketika kita beribadah dalam keadaan puasa, maka ibadah-ibadah itu menjadi tinggi. Dan itu dibuka oleh Allah satu bulan Ramadan untuk umum, untuk. Adapun orang-orang sufi mengambil rahasia, semangat, ruh, nilai-nilai, inti puasa dibawa kepada setiap hari kehidupannya. Ya, nanti akan kita jelaskan di dalam hakikat puasa ini. Nah, ini definisi secara global adalah maslakun tarbawiyun. Ya. Lil in'itab min jadibiyatil his an tariqi fathil majali lil batin nahwal istisrab li ma'anil wasli wal qurbi. Dengan cara membuka sisi batin menuju, untuk menyongsong, ya, untuk menyambut sebetulnya makna sampai dan makna dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menerima sifat-sifat. Jadi orang yang berpuasa yang Allah berikan bukan amalan seperti yang lain, kullu amal ibni adam lahu, tetapi yang Allah berikan puasa ini karena tak ada gerakannya. Setiap tubuh yang digerakkan diberi pahala. Puasa tak ada gerakannya, tetapi justru puasa adalah melawan hawa nafsu. Ya. Maka pahalanya adalah ana ajizibi, apa? Sifat-sifat mulia. Puasa itu orang jadi sabar, puasa orang jadi ikhlas, puasa orang jadi siddiq, puasa orang jadi tawakal, puasa orang jadi yakin, puasa orang jadi bersyukur, puasa sifat-sifat ma'anil qurbi wal wasl. Itu yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Wa ana ajzibi. Ya. Kalau Imam Ibn Arabi menafsirkannya wa ana ajzibi adalah akulah balasannya. Bukan apa yang aku miliki, tetapi aku. Yaitu sifat-sifat jamalnya, yaitu adab, akhlak, cahaya, rahasia, hakikat. Ya. Apalah istilah itu, maksudnya adalah sifat-sifat mulia. Ya. Cahaya untuk rohani kita. Jadi puasa adalah pembangunan insaniah. Ya. Dia sedang membangun alam rohaninya agar sama dengan malaikat. Adalah malaikat makhluk yang tanpa jasad fisik, ruh saja. Kita pun punya. Ya. Nur itu, ruh itu. Namun terkurung oleh jasad dan lebih kepada untuk jasad dalam hidup ini. Itu mukadimahnya, ya. Dan itu dapat ditemukan di dalam tajribah ruhiyah. Artinya orang-orang sufi itu semangat di dalam tarikat, ya. Apa yang dilakukan orang tasawuf di dalam tarikat itu adalah semangat puasa. Itu sebab definisinya diubah menjadi definisi tasawuf. Seperti misalnya puasa tidak makan kan dari pagi sampai, ya, itu saum. Tapi di dalam tasawuf disebut qillatu ta'am. Puasa tidak boleh bicara dengan buruk, layar kus wala yajhal, kata Nabi. Ya. Orang yang berpuasa tidak boleh rafas, tidak boleh berkata jahil. Jahil ini memancing kemarahan, bergaduh, itu jahil. Ya, tidak boleh. Maka qillatul kalam. Ya, agar berzikir. Kemudian puasa kurang kesempatan tidur. Lepas isya ada terawih, nanti malam ada qiyam. Ya. Sebelum subuh dah bangun lagi untuk sahur. Maka itu apa menjadi mulia perbuatan itu? Karena kurang tidur. Qillatun naum, kurang tidur.
Dan puasa menahan marah. Menahan marah maka tidak berinteraksi dengan orang ramai. Itu sebab ulama kita dulu apabila puasa dicutikan semua, agar kurang berinteraksi dengan orang untuk bersendiri dan banyak beribadah. Bahkan di 10 terakhir ada i'tikaf, istri pun ditinggal. I'tikaf. Ini 10 terakhir makin istrikaf. Ya, untuk beli pakaian raya itu untuk istri. Nah, ini adalah qillatu khiltatil anam, mengurangi apa? Bercampur dengan orang. Jadi kehidupan orang sufi sebetulnya adalah kehidupan rahasia puasa, ya, lalu diamalkan oleh dia dalam keseharian, namun istilahnya berbeda, ya. Bahkan sebenarnya bukan hanya puasa, di dalam kehidupan orang bertasawuf, ya, semangat rahasia inti daripada puasa, sholat, haji, sedekah, ya, diamalkan semangatnya, lalu diberikan istilah-istilah yang hanya untuk golongan mereka, orang-orang sufi yang mengetahuinya. Umpamanya begini, orang kalau nak adu tinju, boxing, maka latihnya latih tinju. Gitu. Nah, puasa tasawuf adalah dilatih agar dia betul bersolat, betul puasa, betul, maka semua amalan yang dilakukan di dalam puasa, ya, saripatinya rahasia, semangatnya dilakukan di sini. Orang yang nak boxing mesti latihnya boxing, bukan orang yang nak boxing latihnya berenang. Nah, tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh tasawuf memang dari kandungan syariat itu sendiri, namun dalam bentuk tarbiyah, tamrin, tadrib, riyadhah, tarbiyah. Ya, itu sebab kita mesti menangkap apa makna rahasia, kita merenungi simbolik ibadah itu. Ya, di sini adalah tentang puasa. Nah, sekarang kita lihat apa definisi mereka. Definisi orang sufi, puasa itu rohaninya sebetulnya tengah melakukan apa? Di sini saya mengambil beberapa pendapat ulama sufi. Pertama, Al-Imam Syarani. Beliau mengatakan, As-sawmu huwa sifatun samadaniyah mutahhiratun minasyawa'ibin nufsaniyah nafsaniyah wa syaitaniyah. Puasa adalah sifat samadaniyah yang membersihkan dari kotoran nafsu dan setan. Jadi puasa itu dengan laparnya, dahaganya dan semua itu membersihkan bekas-bekas, kesan-kesan dosa dari nafsu, dari setan, ya. Seperti mana lapar itu membakar lemak zahir, begitu juga, ya, niatnya yang karena Allah itu akan membakar lemak-lemak maksiat di dalam rohani yang menghijabi dia dari Allah dan ghaflah kepada Allah. Itu puasa. Maka mutahhiratun, mensucikan. Lalu sifat samadiyah, samadaniyah, kita tahu dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Apa arti samad? Apa? Belajar. Allahu as-samad, apa arti? Qul huwallahu ahad, Allah Esa. Allahu as-samad, Allah. Apa samad? Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar, Allah tempat berpegangan. Itu samad. Dulu di Mesir, ketika nak turunkan presiden, ada orang melakukan kumpulan bersih, demonstrasi di dataran. Selalunya di
tembak, disemprotkan air oleh polis, dan semua lari. Satu hari mereka mengatakan Al-Arbi'a As-Somadi, katanya. Hari Rebo yang Somad. Artinya mengajak orang yang demonstrasi ini tak boleh lari, keluar, mesti bertahan. Jadi Somad maknanya secara lugawi adalah apa tuh? Punya ketahanan yang tidak akan kalah, lemah, jatuh. Ya, Somad. Itu Somad. Nah, puasa membangun sifat Somadiyah, yaitu di rohani. Sabar, syukur, ridha, ya ikhlas, siddiq, itu Somad. Orang diperintah apapun oleh Allah, kuat. Orang dilarang oleh apapun oleh Allah, kuat. Orang dikasih musibah oleh Allah apapun, kuat. Itu Somad. Kan memang betul, Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Di mana gantungannya? Adalah Allah bagi sifat-sifat di dalam rohani kita. Itulah Somad. Seperti Allah memberi rizki kepada kita. Ini anak minta saja kepada orang tua. Ya. Ayah minta uang. Ya. Ayah pun pening tuh. Aduh ya nanti. Sedih tuh kalau dia tak bagi. Ya. Tetapi kalau orang lain yang minta, aku tak adalah, sudah. Kenapa anak itu? Karena Allah yang bagi rezeki anak itu melalui orang. Jadi apa yang Allah kehendaki di dunia ini ada wasilahnya. Ya. Kita pun disuruh setiap ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami beribadah, kepada engkau pula kami memohon pertolongan untuk dapat melakukan ibadah. Jadi Allah tolong, ya Allah tolong agar kita mampu beribadah. Kita selalu berkata la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk melaksanakan perintah Allah, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah, dan tidak ada daya untuk menjauhi larangan Allah kecuali dengan kekuatan Allah, dan itulah pertolongan Allah adalah sifat-sifat di dalam rohani ini. Ya. Dikasih siddiq, dikasih sabar, dikasih ikhlas, dikasih ridha, dikasih syukur, dikasih yakin, zuhud, dikasih sifat pemaaf, dikasih sifat minta maaf, dikasih sifat melupakan. Ya, kesalahan orang, dikasih sifat, itu semuanya adalah pertolongan Allah, dan kita akan kuat dengan kekuatan Allah itu, maka somad. Dan puasa itu membangun sifat somadiyah ruhiyah. Ya. Ini baru lapar saja sudah jatuh, tergeletak ya. Lapar. Kalau tak, dia pergi ke mall untuk bunuh. Kesan lapar itu nak dibunuh. Atau kalau di Indonesia lah, ya, ibu-ibu tengok sinetron. Ya. Sampai maghrib. Jadi tak terasa. Tak, sinetron pun Islami katanya. Kenapa menonton Islami tidak melakukan Islami? Tak dapat pahala apa-apa, bahkan membuang-buang masa. Nah ini somadiyah maksudnya. Imam At-Tusi pun sama. As-sawmu huwa takhalluq bis-somadiyah. Apa takhalluq? Orang yang puasa itu adalah orang yang takhalluq. Takhalluq itu berusaha untuk mendapatkan akhlak sifat somadiyah. 30 hari itu kita takhalluq, berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat agar punya somadi.
Sidi Syekh Abdul Karim Al-Jili pun mengatakan begitu. As-sawmu huwa isyaratun, puasa adalah isyarat. Makna puasa ini menyatakan maknanya adalah sebuah isyarat, sebuah pernyataan makna puasa itu. Kepada apa? Kepada imtina, pencegahan dari istimalil muqtadoyat, menggunakan tuntutan sifat basariyah, sifat fisik manusia. Tuntutan basariyah. Apa tuntutan basariyah? Tuntutan perut. Tuntutan anggota tubuh. Seperti yang tadi kita katakan. Kita puasa menjauhi makan, minum, semua. Maka puasa itu imtina. Agar yattasifu bisifatin samadiyah. Agar mendapatkan sifat-sifat rohani, disebut samadiyah. Karena saum itu sendiri maknanya samadiyah juga. Saum. Ya, saum itu maknanya sod mim, sod waw mim, saum. Itu maknanya beku, kaku. Seperti batu, bisu. Gitu. Engkau seperti batu membisu, itu samadiyah, saum, kuat, tangguh. Sebanyak mana dia mampu berpuasa, sebanyak itu dia mencegah tuntutan fisik manusia. Basariyah itu lebih kepada fisikal. Tazharu atharul haq, akan timbul, muncul asar Allah kepada tubuhnya, kepada rohaninya. Itu asar haq adalah asar kepada rohani. Imam Hakim At-Tirmidzi juga berkata, puasa buahnya adalah tathirun nafas, kesucian jiwa. Imam Al-Mustaghnami juga mengatakan, puasa di dalam syariat orang sufi, kaum Allah, fi syar'il kaum, syar'il kaum ini menurut orang sufi adalah al-imsak amma siwa mahbubihim. Ini ada tafsiran lain, tapi nanti akan kita paham definisi ini. Puasa adalah menahan dari selain kekasihnya. Kekasihnya adalah Allah. Ya. Karena orang yang cinta kepada Allah, orang yang mengenal Allah. Ya, tak kenal maka tak cinta. Ya, makrifat, mahabbah. Ya. Nah, orang yang berpuasa, orang yang hanya ingin mendapatkan cinta, maka dia mesti kenal Allah. Orang kenal Allah bukan dengan pikiran, tetapi kenal Allah apabila rohaninya dikasih sifat-sifat keindahan itu, sifat-sifat mulia itu sifat Allah, maka dia kenal Allah. Orang dikasih sifat sabar saja, sifat sabar itu sifat Allah, Allah namanya As-Sabur, maka dia akan mengenal Allah batinnya, bukan pikirannya. Maka setiap apa yang Allah timpahkan kepada dia, perintah ke, larangan ke, musibah ke, dia mendapat pertolongan dari Allah adalah sifat sabar yang Allah berikan ke dalam hatinya. Maka dia menyabari Allah, bukan menyabari perbuatannya, larangannya, sakitnya, musibah, tapi menyabari Allah. Maka itu sifat itu disebut nur. Nur itu cahaya. Kalau mata melihat benda, tapi cahaya melihat apa yang di belakang benda itu, maka melihat Allah. Makin tambah sifatnya, makin terang. Makin terang, makin nyata melihat apa yang di belakang semua makhluk ini adalah Allah sahaja. Nah, maknanya dia hanya kekasihnya saja yang ada dalam jiwanya. Dan puasa adalah latihan untuk meletakkan di hati hanya kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Najmuddin Al-Kubra, definisi puasa apa? Al-imsak, menahan diri an mulahadzatil aghyar, dari perhatian selain Allah, perhatian orang. Ya, ada orang puasa ingin dilihat orang, tak ada. Orang sholat ada mertua, tapi puasa ada mertua malah tak nak dilihat pun.
Haji lagi, ya, tak ada yang lihat pun dia rasa besar sendiri. Orang kaya kan begitu. Tapi puasa, semuanya pada tergeletak, ya, mati syahid. Dikira itu puasa, padahal itu tak puasa. Nah, ini puasa mengajarkan kita untuk jauh meninggalkan, mencegah, melakukan amal dari perhatian orang. Maka puasa sedang melatih itu. Dan puasa juga mencegah dari talabul ikhtiar. Kita ini hidup memandang bahwa atas pilihan kita. Ikhtiar itu keinginan, pilihan. Tidak, keinginan Allah. Jika orang tahu bahwa tidak ada yang terjadi di bumi ini melainkan keinginan Allah, maka jika timbul keinginan dari dia, maka dia menunggu apa yang Allah akan berikan. Jika tidak berhasil, maka dia tersenyum di atas rasa sakit yang Allah tumbuhkan dalam badan itu, dalam fisik itu, dan itu pahalanya. Ya, tak ada yang membuat kita sakit, letih, kecewa, merana, sengsara, duka, melainkan Allah beri pahalanya. Itu. Jika rohaninya lebih agung, lebih tinggi, lebih berkuasa, dan tetap merasakan sakit itu, tetapi dia akan tersenyum. Karena apa? Pahalanya besar. Seperti ada seorang waliya, seorang perempuan, berjalan lalu terjatuh, terkilir kakinya, berdarah, tangannya juga terhantuk batu berdarah. Tentunya sakit. Tak akan, meskipun wali, sakit-sakit lah. Kalau sakit, merah mukanya dan mulutnya mengadu. Aduh. Ya. Tapi kemudian berubah menjadi cerah dan tersenyum. Nah, itulah rohaninya hidup. Maka orang khadimnya bertanya, kenapa puan? Tadi aku nampak kamu jatuh dan merah mukamu dengan dan mengadu kesakitan kena berdarah. Tapi kenapa seketika berubah wajahmu menjadi cerah dan senyummu manis? Dia bilang, Nabi bersabda, tidaklah keletihan, kesusahan, hatta tertusuk jarum, duri, melainkan aku hapuskan dosa dia, seronoknya tadi sakit itu. Ini kalau ada rohani, kalau tak, marah-marah, teriak-teriak, bahkan mengatakan sakitnya di sini bang. Nah, itu. Orang sakit mesti mengadu sakit. Jika tidak, dia tahu apa anugerah di balik semua yang Allah ciptakan di dalam hidup ini di dunia. Dan puasa itu melatih itu untuk mencegah talabul ikhtiar. Maka orang sufi berkata begini, jika engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, berarti Allah menghendaki engkau mendapatkan keinginan Allah. Jika orang mendapatkan keinginan Allah, berarti Allah memberikan berdasarkan kemurahan rububiyahnya yang tidak ada hitungan bilangan menurut akal, atau atas dasar keletihan, balasan keletihan kita tidak ada. Maka puasa mengajarkan kita untuk mencegah mencari apa yang kita enak, tapi mengikut apa yang Allah enak. Coba puasa, kenapa kita tak makan? Makanlah, tak ada yang melarang pun, tapi kita ikut Allah. Itu latihan. Tetapi mesti menyadari bahwa yang kita lakukan puasa adalah melawan hawa nafsu. Jika betul, maka besok 11 bulan kita menang terus dengan nafsu, selalu menang, tidak kalah. Kenapa di bulan Ramadan kata Nabi, idza jahilahu au sabbahu au syatamahu faqul inni shaim. Kalau ada yang mengajak bergaduh, mencaci, katakan aku puasa. Artinya aku orang yang sedang membangun rohani, somadiyah, menjauhkan sifat nafsu marah dan sifat syahwat. Aku nak menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Bukan ini bulan puasa, jangan begaduh. Nanti kalau begaduh dua Sawal nanti baru begaduh. Ini tak jadi. Ya. Ini maknanya talabil ikhtiar. Yang kemudian juga puasa, al-imsak anir rukun ila ghairi al-malikil jabbar. Puasa ini mencegah dari cenderung kepada selain Allah. Ya. Puasa melatih kita untuk kita lapar-lapar nak mengadu kepada siapa?
Kecuali anak kecil disuruh puasa umur 5 tahun lapar, mak, kita Allah tentu akan rukun ke Allah. Haus, Allah. Jika kita sadari bahwa ucapan Allah itu betul-betul kita rukun kepada Allah. Karena puasa melarang kita untuk condong lari, ya, berteduh, mengadu kepada siapa? Tidak ada, kepada Allah. Dan jika kita memiliki sifat itu, maka kita betul-betul hanya ada Allah di hati kita. Ya. Nanti apabila kita melihat ada orang yang mencaci kita, kita tidak melihat dia, kita melihat Allah. Itu kesan atau apa yang diwariskan di dalam oleh amalan puasa kepada jiwa kita. Kita hanya rukun kepada Allah, tidak rukun kepada ghairil jabbar, al-malikil jabbar. Ya, itu definisi puasa. Bahkan ada lagi di sini Syekh Farisil Al-Baghdadi, puasa adalah al-ghaibah an ru'yatil khalqi bi ru'yatil haq. Puasa adalah ghaib. Ya, menghilang dari pandangan makhluk dan beralih kepada pandangan Allah. Ini maknanya ada banyak salah ya. Puasa adalah ghaibah an ru'yatil haq. Puasa adalah al-ghaibah an ru'yatil, menghilangkan pandangan makhluk, ya, dan beralih dengan pandangan Allah. Artinya apa yang dilakukannya ingin dilihat, ingin dipandang, ingin dibenarkan oleh Allah, bukan ingin dilihat dan dipandang oleh orang. Itu sifat yang akan dibangun di dalam puasa. Bukan hanya puasa, nanti amal lain pun akan seperti itu. Nah, maka puasa dalam makna yang hakiki ini artinya Allah mengajak hambanya untuk bersifat dengan sifatnya, berakhlak dengan akhlaknya. Artinya akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Nabi akhlaknya agung, nah kita berakhlak dengan akhlak itu. Itu sebab dikatakan as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu berusaha untuk bersifat rohani, li wa ana ajzi bih, maka aku akan beri sifat-sifat rohani itu. Ya. Seolah-olah puasa itu sifatku, tidak makan, tidak minum, tidak, tapi 12 jam saja. Ya. Lawan tubuhmu itu, lawan kauniyahmu, agar Allah beri rububiyahnya, akhlak ke dalam rohani kita. Nah, maka puasa itulah, kalau kita melakukan dengan sadar zahir dan batinnya tadi, berarti puasa kita puasa syariat dan hakikat, puasa tazkiyah dan tarqiyah, puasa tahzib dan takrib, puasa siyana dan himayah, puasa riyadhah dan mujahadah, puasa hati dan anggota tubuh, itulah puasa ahlut tariq al-muhammadi wa ahlil haqq wa tahqiq. Dan kemudian faedahnya, mungkin kita berhenti sampai di sini, kita akan sambung nanti ya. Faedah puasa. Nah, kalau kita puasa dengan betul, maka apa sebetulnya yang memberikan faedah kepada pembinaan rohani itu? Ya, itulah yang membuat puasa itu menjadi tinggi. Maka kita akan sambung nanti selepas zuhur. Oh, jam 3. Pukul 3 insyaallah kita sambung. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Terima kasih kepada Syekh Mufti telah menyampaikan kepada kita dari puasa pada pagi ini, dan saya berarti semuanya isi, semuanya isi. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada beliau, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Kalau boleh faham itu, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya apa? Definisi tentang puasa. Puasa yang disarankan kepada roh kita, bukan sekat puasa semua pada Islam. Ia sampai kepada roh kita. Pada puasa itu boleh kita menyatakan bahwa kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ada tiga sisi itu, kita habiskan kita ini. Alhamdulillah, sisi bagi kita selesai. Dan sisi petang, kita mula pukul 3 petang hingga pukul 5 petang. Tapi yang salah. Kemudian sisi malam, pukul 8 malam hingga pukul 10 malam. InsyaAllah dengan tiga sisi ini,
Bapak-bapak ini kita akan habiskan kita bicara ini yang kita maksudnya lebih beliau yang Yusuf yang boleh lebih beliau. Jadi kelahan yang jadi yang saya dikututi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita paham agama sampai ke roh bahwa sudah enak kita paham agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masih banyak semua yang lupa kelas kita minggu 3 dan kelas malam ini minggu 8 masih banyak terus selain tidak ada hadir pasal macam tak apa ya Allah. Assalamualaikum. Apalah itu jadi bagi kita dari hati kita. Dan kita sabar semoga bertami pada jam 3 petang. InsyaAllah ta'ala. Katulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.